Oke gengs, jadi akhirnya kita udah nyampe di London. Wow. Dan sekarang kita mau lewat passport control, terus mau ngambil baggage, terus akhirnya mau ke apartemen di sini. Sekarang jam 9 malam di sini. So, let's go. Hi guys, it's day 2 di London dan untungnya buat kita kemarin sama hari ini cerah banget tuh mataharinya. Dan sekarang kita mau keluar. Jadi hari ini rencananya kita mau ke Kensington, terus mau ke Notting Hill. Itu yang kayak ada filmnya gitu dibikin di situ. Terus kayak itu kayak ada kayak banyak rumah warna-warni gitu. Pokoknya lucu deh. Terus terus paling kita ke kayak apa sih namanya? Iya, sama Oxford Street gitu. Jadi sekarang kita mau berangkat, terus kita mau naik London Tube. Jadi see ya. Tuh gengs, Notting Hill Bookshop. Ya, buat filmnya. Wih! Yang ada warna-warni itu bagus banget. Aduh. Selamat pagi semuanya, gengs, people. Jadi hari ini saya mau ketemu dengan pupu aku, Savannah. Dan saya sudah siapkan semua kado-kadonya buat Savannah, buat tante, semuanya tuh. Jadi ntar kita mau ketemu kayak jam 4-an, soalnya dia baru selesai sekolah kan. Dan ya udah, sambil nunggu dia selesai sekolah, kita mau ke kafe dulu yang aku bilang itu kayak pink-pink semua gitu yang gue banget. Terus kita paling mau nunggu di sana. Jadi hari ini simple day aja, spend time gitu-gitu. Dan ini outfit of day. Yes, tuh. Jadi simple aja, gengs. Terus ada wow. Jadi itu dia Big Ben, tapi lagi dikonstruksi dari tahun kemarin. Tapi ya, tetap bagus lah. Itulah ada London Eye. Hey gengs, jadi sekarang itu udah nyampe di kotaknya lah yang buat ketemu sama tante sama sepupu aku. Dan aku harus bawa ini di tangan soalnya tas buat baju-baju aku rusak, jadi kita harus taruh semuanya di dalam situ. Dan sekarang kita udah buat ketemu sama dia. Jadi akhirnya kita udah nyampe di museum dan udah ketemu sama. Hi, my name is Savannah and I'm Cassie's cousin. Jadi udah bangun, udah ganti baju, outfit, dan kakakku sudah nyampe. Yes, where the head starts. Hey, dan sekarang kita mau berangkat, kita mau ke London Eye hari ini, terus kita juga mau ke Camden Market, terus kita juga mau shopping, terus juga mau ketemu sama Savannah, terus kita ntar mau naik London Eye bareng, soalnya Savannah-nya lagi sakit, jadi kurang tahu kalau misalnya dia bisa ikutan apa enggak. So, sekarang kita mau berangkat. Udah selesai makan. Jadi kita udah selesai makan. Sekarang kita lagi nungguin kereta. Sekarang kita mau ke Marble Arch. Jadi Marble Arch, kita mau ke Camden Market kalau masih keburu. Terus abis itu mau ke London Eye, terus naik sama Savannah ntar malam. Jadi see you. Jadi akhirnya kita udah nyampe di Marble Arch. Tuh bagus banget. Sunnya udah mulai setting, udah mulai sunset.
Sekarang kita mau foto-foto. Kita udah nyampe di Camden Market juga. Tuh the Patronus. Terus sekarang kita mau shopping dulu. Hai guys, jadi kita udah nyampe di London Eye. Dan sekarang kita mau coba pesen tiketnya. Soalnya tadi pas kita mau order online gak bisa ternyata, jadi sekarang kita mau coba. Jadi sekarang kita mau coba pesen di sananya langsung. Jadi kita udah dapet tiketnya dan sekarang itu buat jam 7.30. Guys, jadi kita udah nyampe di dalam London Eye-nya. Sorry. Okay, gengs. Jadi kita udah nyampe balik di apartemen dan dan sekarang kita mau siap-siap on the way lagi ke restorannya buat makan malam. Udah ganti baju dan udah dandan lagi dan sekarang kita udah on the way dan kita telat. Soalnya udah yes, you called him 10:54 dan kita itu harus nyampe sana jam 11. Jadi kita harus buru-buru ke sana. See you, gengs. Lanjut. Hi gengs, good morning. Hari ini kita mau ke tempat Beatles foto buat album mereka, buat cover albumnya mereka. Jadi mau foto di Abbey Road namanya. Dan sekarang kita baru nyampe dan hari ini cerah banget, bagus banget mataharinya semuanya. Jadi di sini tuh bener-bener Beatles banget, kayak iconic banget dan kayak bener-bener semua toko-tokonya semuanya itu bener-bener ada tulisan Beatles aja gitu. Keren banget. Excited. Jadi kita mau coba rekreasi. Recreate fotonya Beatles. Jadi karena gue fotonya pakai kamera vlog, jadi nggak sempet bikin behind the scenes-nya. Maaf ya. Hey gengs, jadi akhirnya udah pagi dan udah nyampe rumah. Hi grandma. Jadi seperti kalian bisa lihat, warna rambut aku sudah berubah. Agak bingung. Dan bosan aja jadi pengen berubah aja warnanya. Dan kemarin-kemarin maafkan saya tidak bikin video karena mager. Anyway, kemarin juga aku lupa kameranya dibawa. Tapi kemarin aku jalan-jalan sama tante aku dan kita have fun, kita jalan-jalan di taman, kita makan-makan gitu. Terus kemarinnya lagi aku jalan sama grandma aku. Terus kayak kita ketemu sahabatnya grandma aku yang udah sahabatan sama grandma aku udah 60 tahun. Terus paling ya udah pokoknya kalau di sini aku hangout sama orang-orang tua deh. Hari ini aku cuma mau ke pusat kota sama mama aku soalnya nungguin grandma aku ngedate dulu. Asik banget gak? Grandma gue udah punya pacar. Anyway, see you tonight, gengs.
Yes, gengs, jadi kita udah nyampe di castle-nya. Bagus banget nih. Dan tadi kita udah foto-foto banyak di dalam juga, tapi kayak di dalamnya kayak biasa aja. Luarnya bagus banget. Dan ada kayak jennya gitu buat duduk-duduk santai-santai. Bagus banget. Tadi kita masuk ke dalam. Bagus banget. Dan sekarang kita sambil mau on the way balik, kita sambil foto-foto gitu. Dan kita jalan ke bawah. So jadi saya sudah bukan di Inggris lagi, tapi sekarang di Paris. Woo. Jadi kita baru banget dari airport dan maafkan saya tidak bikin video karena benar-benar hektik banget dari tadi bawa koper 2-3 terus di sini ganti sana terus akhirnya naik subway dan sekarang kita udah nyampe di Luxembourg Gardens. Tuh cerah banget hari ini, gue seneng banget. Bagus banget. Jadi di sini kita itu cuma transit di Paris, tapi buat 12 jam aku sengaja biar kayak bisa jalan-jalan gitu. Yes, gengs. Jadi kita udah nyampe di destinasi pertama. Jadi ini kayak jembatan gede gitu dari kayak zaman berapa gitu dan ini namanya Pont Alexander III dan bagus banget. Kayak benar-benar indah banget. Dan kayak jarang ada yang tahu soal jembatan ini, jadi kita mau foto-foto dulu kedinginan. Hi guys, jadi kita udah di Eiffel Tower, kita udah foto-foto segala macem, bagus banget, gila sih. Gue udah gak ngerti lagi yang mana kota, bagus banget. Dan bentar lagi kayak bakal kayak gelap kelip karena kayak ntar kalau misalnya udah gelap kayak bakal kayak ada lampu-lampunya gelap kelip gitu, bagus banget. Gue nggak bisa. Sunset di Paris emang indah. Hey, what's up, gengs? Jadi kita baru duduk, baru istirahat, sekarang baru bisa nyantai. Sekarang jam 6 pagi sekarang dan saya lagi stres. Jadi benar-benar udah capek banget. Bayangin aja kita tuh 2 jam dari tadi turun dari pesawat jam 4 pagi, kita lewat imigrasi. Itu benar-benar udah ngantrik banget. So, ya. Yeah. Perkenalkan nama saya Cassandra Lee. Hobi-hobi saya itu cuma makan, tidur.